Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang diwakili Bapak Sekda, yang saya hormati Kajari Kota Tangerang Selatan, sahabat saya, seperti kakak saya sendiri, Mbak Dewi, rekan-rekan wartawan, dan seluruh anggota khususnya Satres Narkoba Tangerang Selatan, dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini Polres Tangerang Selatan mengadakan press release pengungkapan narkotika jenis ganja yang rekan-rekan bisa saksikan di depan rekan-rekan semuanya. Kita alhamdulillah mengamankan ganja seberat kurang lebih 140,4 kg. Ini mungkin pengungkapan terbesar dari Polres Tangerang Selatan dari 9 tahun terakhir ini Polres Tangerang Selatan berdiri. Ini pengungkapan ganja yang terbesar. Jadi waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. TKP-nya di Jalan Raya Serpong Serang Bitu, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Ya, kita di sini mendapat informasi dari masyarakat ya bahwa ada pengiriman jenis ganja seberat kurang lebih 140,4 kg. Ya. Di sini kita mengamankan dua tersangka. Tersangka pertama inisial H, domisili di Pamulang, Tangerang Selatan, usia 27 tahun. Tersangka kedua inisial G, domisili di Cianjur, Jawa Barat, usia 26 tahun. Dari hasil pengumuman tersebut, ya, mungkin rekan-rekan wartawan sudah melihat, kita tangkap di jalan dengan barang bukti, dengan mobil yang ada di sebelah kiri, Nissan X-Trail, kurang lebih ada 6 buah HP, dan timbangan semuanya. Ya. Dari pengumuman tersebut, kita kembangkan di Purwakarta, Jawa Barat, kita mengamankan satu tersangka di CLS, domisili di Purwakarta, usia 38 tahun. Nah, di sini kita dengan mengungkap jaringan Sumatera Jawa ini, ya kita banyak menyelamatkan kurang lebih 1.470.000 jiwa. Ya, kalau dirupiahkan senilai 2,1 miliar kalau dirupiah. Ya, jadi kita mengamankan, menyelamatkan ya, korban jiwa. Ya, di sini kita terapkan pasal 114 ayat 2, subsidiar 115 ayat 2, subsidiar 111 ayat 2, jungto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Baik, itu yang kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan wartawan yang bertanyakan, silakan. Mereka setelah dikirim dijual per paket. Setelah itu modusnya dibuat untuk campuran kue cookies. Nanti lebih jelas nanti Kasatres Narkoba akan menyampaikan. Ada lagi? Dari dua ini yang sudah sampai tiga yang dibekuk ini, perannya seperti apa sih? Apa dia hanya kurir atau pengedar, dan kalau boleh tahu dia dapat barang dari mana? Apakah produksi sendiri atau ada bandar? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya kami jelaskan dulu bahwa dari keterangan tersangka, dua keterangan tersangka yang kami amankan, ya, jadi narkotika ini dibawa dari Sumatera, ya, dari Sumatera. Kemudian pada saat melintas di tol, ya, tol Merak, kami lakukan pengejaran. Kemudian pada saat tol keluar Bitung, ya,
di Kecamatan Curug. Pada saat kendaraan berputar arah, kami mengamankan dua tersangka. Ya, kami mengamankan dua tersangka dengan inisial H, usia 27 tahun, yang berdomisili di Pamulang. Tadi sudah disebutkan. Kemudian tersangka kedua, inisial G, usia 26 tahun, ya, yang berdomisili di Cianjur. Dari kedua tersangka ini, kami mengamankan narkotika jenis ganja seberat 139,5. Kemudian kami lakukan pendalaman dan analisa, kami lakukan pengembangan di wilayah Purwakarta, dan kami berhasil mengamankan satu tersangka kembali dengan inisial S, usia 38 tahun, yang sudah tadi disebutkan oleh Bapak Kapolres. Dari tersangka S ini, kami mengamankan narkotika jenis ganja seberat 91,2 gram. Berikut kue cookies yang di dalamnya mengandung THC atau ganja sebanyak 102 keping. Yang mana dari pengakuan saudara S, kue tersebut dia buat sendiri, ya, dia buat sendiri. Dan kue ini siap untuk diedarkan. Kemudian dari keterangan H dan G, narkotika ini berasal dari seseorang yang berinisial R, yang didapat dari Sumatera, dan saat ini R masih dalam pengejaran kami dan kami statuskan sebagai DPO. Modus operandi yang dilakukan adalah menjual atau transaksi narkotika melalui media sosial, dan jaringan inilah jaringan Sumatera, Jawa, yang biasa bertransaksi narkotika di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan seluruh Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Jadi cookies yang dia siap diedar ini, ya, dia baru mengedarkan kepada kerabat, ya, baru mengedar kepada kerabat atau teman-teman dekat. Yang bersangkutan menurut keterangannya melakukan dari bulan April 2023. Cukup? Pak, kan tadi 2023 artinya itu sudah lama. Ada indikasi sudah beredar belum yang cookies yang ada mengandung ganjanya itu? Dari keterangan ada sesudah yang ada beberapa yang sudah beredar, dan yang kami amankan ini adalah kue yang baru jadi. Cukup? Barangkali ada yang perlu disampaikan dari Ibu Kajari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada dasarnya saya langsung saja, kami dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan mengapresiasi pengungkapan jaringan narkotika. Ini merupakan jaringan yang cukup besar, dan ini saya mengetahui bahwa ini bukan merupakan hal yang mudah. Jadi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kita berikan kepada Polres Tangerang Selatan. Dan pada tahap selanjutnya, kami dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan siap mendukung proses penegakan hukum pemberantasan narkotika dalam skop yang kecil di Tangerang Selatan maupun skop yang lebih besar untuk negara Republik Indonesia. Sekian. Baik, cukup ya. Kita foto ya. Kanan dulu ya. Oke. Ibu. Pak, kenapa? Bisa dikit aja Pak ke tengah. Pak Kapolres. Pak kanan, Pak. Pak, kenapa? Kenapa? Pak, sekali lagi, Pak. Iya. Thank you.